Jadi sore hari ini teh kita lagi berburu kerang sama berburu apa namanya? Rumput laut. Kebetulan si apa si bapak ini menemukan ini lihat. Menemukan gurita. Tuh. Hidup, Pak. Masih hidup ini. Cuman udah ditojos. Udah ditojos ininya nih. Tuh. Hidupnya nanya. Ya teman-teman, jadi di sini tuh banyak banget gurita. Jadi gurita mah sehabis air pasang terus surut dia bakalan nyempil-nyempil di daerah batuan seperti ini teman-teman, karang. Oke, okay. Hey, teh. Kita lo pelan teh. Duka lo pelan. Mendingan nggak pakainya lo teh. Nih teman-teman, di sini juga ada ikan. Kita ikan jenis apa? Tapi keren banget teman-teman. Siga, no. Eh halusnya, sup. Cuman ngespae. Oke. Terus ya biasanya di kemaya di kecrok atau kemaya? Mungkin. Heeh, di sokelan eta. Siga tutut. Heeh, di sokel. Terus ieu sami. Ieu buka sorangan kena. Oh, di kulupa bakal muka sorangan? Heeh. Tinggal muka kan tiga kerang ejo. Heeh. Oh, siga kerang ejo di? Heeh. Cuma dia mata anje kan kerang ejo hanya. Paming dicel seberapa kilo nu kieu? Ieu. Nya nu kitu. 15. 15.000 sekilo nanti. Iya. Tapi ente atelnya? Iya, sana sih udah mau selangan beda ujung iya nukil gitu. Tapi mata lembu, non mata lembu kumaha itu? Mata lembu teh iya pak lip menon. Menon. Menon mata lembu itu napa plastik? Oh, kayaknya tak. Kalau mata lembu mah kalau banyak mah pasti sok elirannya. Lamun ti sodong tapi. Mati sodong. Benten dari titik dia mah mual. Mualnya oh bentennya. Lamun ti pamengkeut gitu kan. Heeh. Oh, berarti biasa. Beda-beda tuh. Biasana. Oke, teman-teman, kita coba main dulu di sini. Tuh. Tuh ada yang panen. Hujan gitunya, hujan mainnya. Jan huj. Di kampung saya di Garut, di kota hujan. Ketika kita main ke selatannya juga emang hujan setiap sorenya tuh. Lihat. Ini keren banget. Ukiran alam ini keren banget, teman-teman. Siap. Tuh. Ini banyak apa namanya? Salada bokor, Suk. Panena. Salada. Salada laut, lihat teman-teman. Ini salada laut. Kriye. Lalab. Lalab. Bu, itu lalab sanes, sanes. Sanes. Salada ya, Teh. Sanes. Tapi tiasa dituang ya, Teh. Tuh, nu kitu nu tiasa dituang mah tuh dina ember yang dina kantong. Nu kumaha, Cing? Cikira ninggal, Bios. Bios mah ngeta anu dina keler. Naon eta anu keler? Inang ieu. Tarip-tip. Tarip-tip. Taritip teh daging kerang? Nya. Ta ieu ieu tangkapan ta baro daftar. Oh. Oh, nu ieu cokelan nya? Nya. Cokelan. Taritip ieu teh. Nya ta bakaran mah dina nu hejo. Teh kantong. Cep, Uyas ninggal? Hah? Ieu naon ieu bakarang? Bakarang. Aya teh anu dina ember taritip. Eh, ieu keuk sup, keuk. Sup ieu teh keuk apa teh nu sok main kieu ning teh? Ibu-ibu. Cas, make bola. Backless? Backless. Bisa namanya? Pajar. Pajar. Tok Pajar. Serius. Hei anjir jagoan ya. Dasar itu. Puncak rantai makanan cikan. Oke. Bare meser mah geroan atuh. Heeh nya. Kabujang ya. Are eta di mana linggi? Di Sukabakti. Puncak Buha atau? Sana Sukabakti ya ya. Eh masukna ka mana Sukabakti? Sukabakti. Ari desana desa Sunarjaya. Sunarjaya. Mohon. Bung Bulang atau napi non? Iya, Kabupaten Garut, Bung Bulang. Oh. Hebat ibu setiap hari merenya. Mohon. Oh, teman-teman, jadi masyarakat di sini mah kegiatan setiap sore mohon. Pasti berburu kerang, berburu gurita. Tadi guys si Akang itu dapat gurita. Mohon. Jadi dari mulai anak-anak, ibu-ibu, terus ada perawan juga, petualang teman-teman. Masa kita yang udah non jag-jag warikas ente dek betul langsung terus gue suka sana lebay. Alhamdulillah tuh jag-jag warikas bareng atau itu teh bakarang teh ya siap kurang gara-gara sok
Ramah orang-orangnya itu. Di mana tuh ya tante? Tadi di Bayongbong. Oh, bohong. Di kota Pangitan pamit diamannya. Bayongbong mah kota Pangitan. Oh, nanti dia mah ada di nama kampung. Kada kampung tapi pasisian. Oh, pasisian gitu sisi pasisir pisan. Iya. Pada eta panemin mun jeblosannya urang teh. Iya. Kudu nyolok. Kantan-tan. Ibu nyolok sih? Kantan lah, ada nyolok bade. Lain apa magat nih nyolok mah? Ah, itu pak magat mah, itu nyolok eta. Ibu-ibu mah dicolok, Pak Intan. Dicolok, ibu-ibu mah. Ayo mau dibekal mangkok. Mangkok non. Eh, ini apa sih? Kok keruan tuh? Apaan bete kalian tuh? Kali, yo kali yang mana? Wuih! Wuih! Lekuk! Balik, balik! Kela, cina kerpanen, kerpanen. Eh, teman-teman ini keren banget ya kayak di planet bulan supnya. Hmm. Haritan yang main pas di bulan ingat kayak ada karadinya. Pas di bulan apa nak kamari ka bulan? Ya karadinya balalong kita. Mahal anjir kok sange. Anjir. Balalong. Urang bapak. Inon ya? Aya kosong merentaya kosong paradinya kan urang hari nu ngadamel urang. Oh, tapi teas nih. Batu. Batu aya batuan pengintan. Oh, emang kieu nya? Pan sok ke disimpen urang di luar. Oh. Oh, jadi hurang teh tenan di dia gitu? Ya, memeh dical teh. Oh, jadi dicem-cem. Iya. Bisa namina ye? Eta nopal. Nopal ye. Muhyiddin. Rakada. Kada kada lain kada itu. Itu. Yes, itu demoy-demoy. Tah si Amang tah. Mang enggak kalah mang sakira mah eh 2 kilo mang. Dicampur rajeng batak. Oh, jangan bakar mung nah. Saya paling keresek nage. Mun gepeng sama naonnya? Eta, coy. Dan. Keresek, ayo teh. Nyara keresek. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lanjut berburu, bakalan enggak bisa ya. Teh, kalau misalkan kita berburu, bakal kabur cahnya. Oh, harus dari tadi kalau bisa. Pasang. Harus dari tadi, teman-teman. Itu menang. Allah Akbar. Palit. Palit. Kare kamari tidak ada anda tuh. Kare teh weuteuh weuteuh. Logo arteing berarti amang ngangena. Lain nyelap. Nyelap. Di mana di kulon? Di kulon. Ada sih di dicari ya, kira taluk itu. Jadi unik ya teman-teman, naronya itu di sini nih, dimasukin ke sini. Nanti ngumpul di perut. Mohon. Tiga orang wadol ya. Wadol gitu. Lina warodol langsung. Tari ngecikan gitu korolo. Warodol mah. Kerasa kan? Itu namanya itu namanya itu? Batak. Batak? Mohon. Batak. Kayak mata lemu na, iya tak. Oh bener. Besok. Tuh mata lemu na, iya. Itu mereka di sana lah. Hei budak, ampun. Abi kawet. Keresek, kata hei. Coba dibuka segede kumaha tanda. Iya, ieu payah teh mah. Teu tiasa da. Atah kene mah teu eta kene dibuka ke tos. Di kulub alah mararukang ke. Oh gitu siap. Turunan eta budak kucoto. Oke, teman-teman. Dikarenakan ini udah burit, udah sore, kalau misalkan kita berburu langsung ke alam, dikarenakan hujan juga enggak bakalan benar. Soalnya si air lautnya itu juga udah mulai pasang, teman-teman. Makanya saya beli dari petani. Enggak apa-apa ya. Harusnya tuh berburu ya, Sup? Betul lah. Cuman saya tujuannya pengen nolongin petani juga. Betul lah. Terus ya, Bapak. Jika Pak Ojo, tanya Pak Ojo, Pak Ojo. Marah nggak tuh, Nyak? Marah, marah. Marah, marah. Suka bakti. Isa lo ngapain sama Kak itu. Sisa rehat sedainya, Nyak. Amin. Sok, sisa rehat. Ya, gue. Ya, gue. Merasa dia sangat... Ayo, panjirakan aja, Sim. Di atas, lupa. Ibu, oke, ayo, ayo, kanggo meser cilap, kenapnya? Kanggo sararea. Kanggo sararea, ayo, nang. Cek, iya, baik jenak lah, iya. Kanggo sararea. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan. Anu dipasih ke nanti stasi ngayak ke kentosan anak. Amin, 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 atur nuhun. Dia lancar, Tun. Amin, atur nuhun, kenap.
Dah tu ageng sih ayawe kang mau meser pecin mah. Aduh, atuh alhamdulillah caca nak kan tanah tu si bapak hejak kok nak ayam itu sebelah. Pancar oke abi atuh teh. Oh itu. Mohon. Oh kan double. Mohon. Kang mau meser uyah ayam. Mohon. Kang mau resiko ayam kan. Alhamdulillah atuh caca nak oke. Okay. Yeah. Kira-kira we mana? Nah, paling bisa berapa kilo ya? Coba. Iya, 2,5 kilo. 2,5 kilo, sok, asupkeun. Keser, wah, bisa dayana. Ya, gua bisa dayana ya. Bisa dayana. Hahaha. Wih, asal bimba tuh entah. Yang kete, di pasak nate dan kete kan ngegelar berai. Parulang. Parulang, kete. Wih, asal dibersihan, wih, asal. Ngewa. Ngewa, ada mau enak muntun atau mang? Ngewa, kerja. Mungkin kete ya bawakan di tengah, wih, asal ya bawakan kete, wih. Terakhir. Hanya ini mah ya bawakan sup. Bagus, kemarin di bulu mah mal bagus tuh. Tuh, jadi ada bulunya teman-teman. Dewasa. Masuk muntang, eta, anu muntang nate eta. Anu muntang karena karang nate. Oh gitu. Oh jadi cari cing dina, iya nya dina. Dina karang. Cari padutan nya. Mana cai tuh? Mana tuh? Oh, ada saat malam nih, John. Mejon. Bade pulang deh kan itu, Kak. Abdi bade teras petualang. Tadi nama bade petualang jalur dia, cuman hujan terus kaburusan teman-teman. Dan tadi pernah atas mampake abdi. Lawan kok kayak dia tuh. Gila, eh. Apa-apa. Nya diasakan. Oh, sandap. Potok ke mal alergi gitu kan? Ya boleh. Ya. Enggak, saya kari wadahan atuh sok. Wadahan kayak gini tuh. Dah, engke jasa mereka ya pak. Janhus. Tapi pada emang kata dia, sabi-sabi emang enggak. Sing barokahnya. Mudah-mudahan. Ya, amin. Sing engal eta. Amin. Pokoknya mah amin lah. Amin. Nuhun sami-sami. Kabujang hujan ibu tuh, kabujang mohon. Sama bagi-bagi aja. Mohon. Sarang ieu sarang batak. Lah itu beda nih. Oh, jantan itu mahnya itu. Itu mah khusus kanggo ibu-ibu pokoknya. Mohon, mohon. Yang meser pecin. Alhamdulillah, nun alhamdulillahnya atuh. Khusus yang ibu-ibu kanggo meser pecin. Atuh anu dipasihkeun sing kang gentosan iku Allah nya sing kang gentosan amin. Digampilkeun usahana ujang. Ah, oke. Okay. Berarti itu ya 2 kilo setengah. Oke, okay, teman-teman. Tinggal lanjut bayar dulu. Mangga atuh. Mangga lajeng, Bu. Isuk bayu. Siap. Amir lah. Yuk tepayun yuk hujan yuk. Yuk. Kecil, sana. Gantusan plastik. Alhamdulillah. Gantusan plastik, atur nuhun. Mangga, kami kantun. Bagi-bagi wengnya. Iya. Sampai-sampai pak, mangga, panjang. Oke teman-teman, dikarenakan kita dapat kerang, kita dapat kerang lembu juga. Tinggal kita lanjut masak, tinggal lanjut kita olah teman-teman. Soalnya maaf banget buat teman-teman, kita nggak bisa berburu dikarenakan posisinya tuh hujan. Terus airnya juga udah mulai meluap ya, Sob. Mulai pasang, Kak. Mulai pasang. Mending daripada air pasang, mending kita masak. Yuk, go. Kita masak, kita olah. Gas, Jun. Anjir! Mangga. Kisah rehat sadayana. Gua ingin doakan kisah rehat. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita lanjut isikan dulu minyaknya seperti ini. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Hujan terot-terot yang sebenarnya. Tiga hari. Tadi. Oke, teman-teman. Kita lanjut olah, kita lanjut pasak. Cabai. Kerangnya
kasih gula pasir. Cukupnya. Lanjut, kasih mecin biar apa, Sup? Biar belet. Kasih mecin biar belet. Ini robot ini sih. Foto belet. Jangan lupa kasih santan biar mantap. Jadi masak batak ini mah nggak harus terlalu matang, Sup, ya? Betul lah. Soalnya orang-orang di desanya juga makan mentah-mentah, teman-teman. Ya udah, teman-teman, dikarenakan burit, takutnya hujan lagi, kita coba angkat, teman-teman. Tuh. Oke, mantap sekali. Coba jumlah, Sup. Ih, cantik sekali. Oke, teman-teman, kita lanjut makan. Berulah kamar, Sup, di mobil? Di mobil lah. Cek kita. Siap. Oke, teman-teman, dikarenakan kita belinya banyak, jadi yang belum dipasaknya buat teman-teman. Oke, teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor, caranya seperti ini. Wanginya. Oke, lanjut. Cing, Sup. Kita coba makan bagian bataknya dulu. Ini namanya kerang batak, teman-teman. Mungkin dari warnanya kayak bata, warna merah. Tuh, lihat, jam dulu, Sup. Kita coba makan. Enak banget. Gurih. Sekilas, si kerang bata ini tuh mirip dengan kerang ijo. Cuma kerang ijo mah warnanya ijo ya, Sup? Ijo. Terus nggak boleh dimakan sebetulnya kerang ijo mah. Kalau bata mah enak. Yummy. Kak Jo, biak supnya? Biak. Cukup, enak ya. Ayo kene sama gua. Ayo kene. Baik tambul lah. Kamari itu sama ini. Kan tadi ngis dahar jeung toke. Sup. Kita coba cokel, Sup. Nih. Ini mata lembu. Coba peso, Sup. Oke. Sip. Cokelnya mata lembu. Eh, Sup, masih mentah, Sup, ya? Bisa ada atau enggak? Bisanya. Bisa. Nih, teman-teman, ini masih mentah tapi enggak apa-apa. Jin-jin, Sup. Mantapnya. Jadi masyarakat di sini mah setiap hari konsumsi kerang batak. Ada yang dibikin serundeng pakai apa? Pakai kelapa. Ada yang di sop juga, ada yang di bumbu non teh. Iya teh. Bumbu santan. Santan. Enak.
urang ngalah menang sakarung supnya. Mm-hmm. Isukan lah. Kalau misalkan ada waktu. Untuk hujan. Besok kita ngalah sup dari pagi sup. Mm. Tapi kan ini mah nggak bisa diprediksi sup. Ayana. Ayana. Jadi harus jam 2, jam 2 siang mulai surut. Hanya di waktu tertentu. Mm-hmm. Kalau pagi-pagi mah mulai kita ngelabu YouTube aja. Dulu-dulu laut. Tuh. Lihat dagingnya. Itu seberapa menit tes tuh? Asal 8 menit. 8 menit. 30 genep. Orang cek saat asar di burit dia jam 5. Oke, teman-teman, dikarenakan ini burit. Cuacanya juga lihat gelap. Yaudah, teman-teman. Jadi buat teman-teman ini wajib tahu, kerang merah ini enak banget, teman-teman. Adanya itu di pasisiran. Saya nemu di daerah Bungulang ya, Sup ya? Bungulang. Rancabuaya. Harganya itu murah, teman-teman. 15.000 1 kilo. Yaudah, teman-teman, ini dikarenakan enak banget. Sebetulnya pengen terus makan. Cuma saya belum sholat asar, teman-teman. Yaudah, teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok dilanjut lagi, oke? Dadah.